Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunus dimana-mana berada, kembali lagi bersama Cipta Permana Wartawan Tribun Jabar. Hari ini hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, di mana saya sedang berada di Stadion Persib atau Stadion Sidolik, yang merupakan home base dari tim Maung Bandung. Seperti kita ketahui bahwa Persib Bandung akan melakukan laga pekan ke-8 menghadapi Barito Putra yang akan digelar pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, di mana laga tersebut menjadi sangat penting bagi tim Maung Bandung untuk bisa meraih poin maksimal di laga tersebut untuk dapat mendongkrak posisi di papan klasemen sementara Liga 1 musim 2023-2024. Saat ini seperti kita ketahui bahwa Persib Bandung berada di urutan ke-16 klasemen sementara, sedangkan tim tamu yaitu Barito Putra berada di peringkat kedua klasemen sementara hingga pekan ke-8 atau pekan ke-7 sebelum duel ini berlangsung. Saat ini kami menginformasikan bahwa tim Persib Bandung tengah melaksanakan persiapan terakhir di Stadion Persib untuk bisa mematangkan strategi melawan tim Barito Putra, di mana sejumlah persiapan terus dimatangkan oleh pelatih asing yaitu Bojan Hodak untuk melakoni laga ketiganya mendampingi tim Maung Bandung di kompetisi Liga 1 musim ini. Untuk informasi latihan hari ini, kami sampaikan bahwa sesi latihan hari ini berlangsung tertutup, di mana pelatih, tim pelatih dan para pemain akan melaksanakan pematangan strategi yang akan dilakukan di laga akhir pekan nanti. Selain itu juga dapat kami informasikan bahwa pertandingan juga akan dilaksanakan, akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi Indosiar. Kick off pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Dan bagi Anda para bobotoh yang belum memiliki tiket untuk bisa menyaksikan langsung pertandingan Persib kembali di kandang atau di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, silahkan mulai memesan karena informasinya tiket sudah, penjualan tiket sudah dibuka dan dapat ditukarkan dari e-voucher menjadi e-tiket pada hari H pertandingan atau hari Minggu nanti. Terus dukung tim Persib Bandung, kebanggaan kita semua, untuk bisa meraih hasil terbaik di laga pekan ke-8 sehingga bisa mengangkat prestasi Persib dari posisi 16 klasemen menjadi meningkat ke papan tengah, bahkan papan atas klasemen sementara Liga Indonesia. Informasi yang dapat kami bagikan sekian dulu. Terima kasih, terus dukung Persib Bandung dan nantikan perkembangan informasi terkini dari Persib Bandung hanya di siaran langsung live Facebook Tribun Jabar. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!